1572. Ini ayam eh, ayam crispy yang seko tu. Ha, ni dia. Okey. Okey, ni lamb shank eh yang kita add on tu. Ha, lamb shank biasalah. Seketul ni ha. Okey, ni masak apa eh? Macam kari ke. Okey, lamb shank dia memang senanglah, terurai je. Memang lembut. Okay, hai, hari ni kita nak beli nasi Arab tambah kira halal dekat Pucuk. Masa kita beli. Order dulu, lepas tu nanti ambil kat sana. Satu lagi yang kilo. Kita nak order ayam seko, nasi 1 kg dengan lamb shank, nasi 1 kilo. Ini dah order? Belum lagi. Nak bungkus eh? Bungkus bagi ni set eh. Set ayam seko. Ayam seko satu. Mandi crispy ni satu, satu set. Ya, dua set lah. Ayam mandi satu. Oh, lain eh. Crispy mana yang sedap? Crispy goreng, mandi tu bakar. Dua-dua sedap. Dua-dua sedap eh. Dua-dua sedap. Pilih mana satu? Bagi crispy lah. Bagi satu, lepas tu set lamb grill ni. Bagi 1 kilo eh. Bagi satu. Lepas tu kalau nak lamb shank saja boleh 32. 32 lah kalau set. Kalau set 37. 37. Ada nasi 2. Oh. Dua orang makanlah dua. Tapi nasi ayam dengan tu pun dah banyak lah nasi dia kan. Dia kira apa? Boleh tambah lagi dalam satu kan? Boleh tambah lagi lah. Okeylah, saya nak lamb shank je. Lamb shank laut saja. Lamb shank laut saja. Lamb shank laut saja. Lepas tu yang sos dia bagi berapa eh? Dalam satu set? Tiga. Tiga. Salad dua. Salad dua. Wasuk dua. Tambah ni lah sos apa tu? Garlic. Garlic. Garlic tu sos bawang putih. Saya bawang putih. Okey. Okay. Ringgit satu. Biasa makan yang crispy sos garlic. Bagi satu lah. Tambah satu. Okey, dah. Bungkus tadi eh? Bungkus. Semua bungkus. Kira balik eh? Kira balik. Lamb shank laut saja satu. Set lamb grill satu. Set ayam crispy satu. Tambah sos garlic satu. Okey, satu. Okay. 127. 127 eh? QR ke cash? Cash. Sini dia tutup hari Jumaat je kan? Tutup hari Jumaat. Hari biasa? Kita buka pukul 12 sampai 12 sampai pukul 5 petang. Tak sampai habis. Oh, sampai habis. Tu macam air tu macam mana? Air macam ni. Satu cup ni RM2 beli refill. Try lah. Dua. Semalam tutup eh? Semalam tutup ah. Tutup sebab ramai ya demam. Aku nak tengok. Saya punya. Satu set lamb grill, satu set ayam crispy dengan lamb shank laut saja. Lamb shank laut saja. Nak add on garlic sauce.
cari sos tambah lagi satu lah. Okay, so kita dah beli dah nasi Arab yang katanya termurah di Malaysia. Total dia RM127. So, jom kita review kat rumah. Ini lokasi nasi Arab tambah kira halal lah. Ini dekat tapak baru lah. Tapak baru dia rasanya tak sampai seminggu lah orang buat operasi sini. Ini tapak baru lagi luas sebab tapak lama ni banyak dapat komplain lah sebab jam. Okey, dia masuk daripada sana, masuk daripada belakang sana. Itu kira depan lah. Tadi kita orang masuk dari belakang. Belakang tu sebenarnya untuk loading bay dia orang. Tapi tengok dia buka, sebenarnya masuk daripada depan sini. Okey, parking banyak lah. Parking memang luas. Banyak kereta, boleh berpuluh-puluh kereta lah boleh parking kat sini. Okay, sana ada, sini ada, cuma dalam sebab dia baru diratakan, jadi keadaan tak berapa okey lah. Mungkin kalau hujan belecak lumpur tu payah lah, tapi sekarang ni tak hujan, jadi kering, panas, jadi okey lah, boleh parking. Sana boleh parking. Okay, sebelah sana pun boleh parking, memang luas. Okey, kalau korang nak datang, korang terus masuk daripada sana. Masuk dari sana, terus cari parking. Okey, ini pintu masuk dia. Pintu masuk, lokasi, nasi tambah kira halal. Okey, ni apa yang kita beli. Kita beli set ayam crispy seekor. Harga dia RM35. Lepas tu kita beli set lamb grill 1 kilo. Harga dia RM58. Lepas tu kita beli lamb shank, kita ambil lauk je. Harga dia RM32. Lepas tu kita add on garlic sauce 1. Harga dia RM2. Lepas tu tadi kita ambil air. Air ni free flow. Harga dia satu cawan tu RM2. So total dia, total tadi tu RM127, tak termasuk yang air ni. Air ni satu cup ni RM2. Yang ni, yang sebelah kanan ni, sebelah kanan tapak lama nasi Arab tambah kira halal sebelum ni lah. Jadi kat sini dia jadi jam. Jadi jam, jadi dia tukar ke lokasi take yang baru yang kita pergi tadi. Hari ni kita nak makan nasi Arab. Biasa kita masak nasi Arab, tapi kali ni kita nak rasa nasi Arab yang viral ni. Yang ni kita beli dua lah. Satu set nasi Arab kambing grill ni, kambing sekilo katanya, ini satu set. Okey, yang ni pula nasi Arab ayam, nasi Arab ayam seekor ni, seekor ayam dia, nasi lambak ni, ayam seekor, ayam goreng crispy ni. Memang dia goreng seko macam tu, dia tak potong-potong eh. So kita nak rasa lah hari ni. Lepas tu kita ada add on juga lamb shank satu eh, kita nak rasa. Okay, ni yang viral lah setakat ni, kita tak rasa lagi. Jom kita rasa malam ni. Kita tak makan dekat sana, kita beli bungkus, makan kat rumah je. Okay, tuanglah dekat ni. Yang ni dia letak terus kambing dengan nasi dekat bekas ni. Ini sekilo katanya, kambing grill sekilo. Okey, lepas tu dia bagi sekali dengan sos ni, cili. Yang ni apa ya? Kurma. Sop. Oh, sop macam kurma tapi katanya sop dengan salad. Lepas tu ada garlic sauce. Garlic sauce yang mana? Garlic sauce. Okey, ni garlic sauce. So ada 4 lah. Untuk satu set tu ada 4. Okey. Kambing ni ada berapa keping? Kambing eh 1 2 3 4 5 6 6 7 lah kot, lebih kurang. Tak pasti sama ada sekilo dia tu adalah
bersama nasi atau kambing saja? Kata kambing sekilo, nasi pun sekilo juga katanya. Kambing sekilo, saya tak pastilah. Mungkinlah kot, dia dah timbang kot. Sebab yang ni ada 6 ke 7 keping lah kambing grill ni. Nasi memang banyak lah. Ni ayam eh, ayam crispy yang seko tu. Haa, ni dia. Kita ambil ayam. Okey, oh, betul-betul ni seko ni. Oh, tapi nampak macam masak lah dalam dia. Biasa kalau seko ni kita risau sebab dia isi banyak, takut tak masak kan. Bahagian isi pun nampak macam masak. Bismillah. Tapi dah tak crispy dah kot pasal kita bawa balik kan. Kita bawa balik jadi tak crispy. Kalau makan terus tu mungkin crispy lah. Lagi dia punya apa kulit dia tu kat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi Arab ni dia kena makan dengan sos ni baru sedap. Sebab dia nasi Arab kan dia biasa kering. Nasi Arab ni dia kena dengan sos dia ni baru sedap. Sebab nasi Arab biasa dia kerik, dia tak ada kuah. Jadi sos tu main peranan. Sos tu sedap sebab kita ada rasa juga dia punya ada cili api. Kalau betul-betul Arab, dia tak pedas. Kita suka yang ada pedas-pedas sikit. Dia macam si Arab mix Melayu lah. Ni dia punya salad eh. Salad ni macam timun. Timun dengan mayonis kot. Aduh, pasti lah apa ingredient dia. Tapi plain dia, tak ada rasa pelik. Okey. Yang ni garlic sauce. Garlic sauce ni katanya sesuai makan dengan ayam. Kita try eh. Ni ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasalah garlic dia tu. Tapi dia tak texture dia macam creamy gitu. Garlic tu terasa. Siapa suka garlic memang okey lah, sedap lah. Ni sup dia. Biasa jarang nasi Arab ada sup. Ni kita try eh. Sebab tu saya pelik. Ni akan kurma. Siapa-siapa yang nak berkuah boleh ambil sup lah sikit. Dia rasa dah macam tak kering sangat. Okay, ni lem sheng eh yang kita add on tu. Lem sheng biasalah. Seketul ni lah. Okay, ni masak apa eh? Macam kari ke? Okay, lem sheng dia memang senang lah. Terurai je. Memang lembut. Makan sikit. Makan lem sheng dia besar. Memang besar. Isi dia besar lah. Banyak isi. RM32. RM32. Satu ketul ni RM32. Kalau dengan set nasi rasanya tadi RM37 kata. Okay. Kalau lem sheng saja RM32. Dia punya tak pasti lah. Kari ke apa sebab dia macam manis-manis gitu. Kalau kari dia tak manis kan. Tapi kalau makan dengan sos tu ngam. Sebab dia ada pedas. Dia punya masakan dia tu tak pedas. Dia macam manis-manis. Jadi siapa yang suka pedas, dia cicah dengan sos tu lah. Baru kick. Okay, ni sebenarnya nasi Arab dia tadi warna ni. Ni sebekas ni memang satu set tadilah. Dia letak ayam asing. Nasi asing. Ini nasi ni kira penuh jugalah. Tapi kalau kita nak tambah, bolehlah. Dia akan tambah dalam bekal yang sama ni. Tak ada charge.
Warna dia sebenarnya warna ni. Nasi asal. Ini dah jadi warna macam oren ni sebab lamb grill tadi dia letak atas. So, apa? Rempah lamb grill tadi dah turun ke nasi lah. Tu yang warna dia dah berubah kepada oren. Ini adalah kalau sebenar nasi itulah. So, memang banyaklah penuh. Kalau nak lagi tambah pun boleh. Tadi sebab kambing kat atas kita tak nampak nasi. Ini adalah nasi yang sebenar. Real punya ni lah. Dia letak asin. Okay, yang ni nasi Arab tambah kira halal ni. Kiranya portion dia banyak. Jadi sebenarnya kalau kita makan dekat sana sebenarnya lagi sedap lah sebab panas-panas kan. Crispy lagi yang ni. Sebab kita bawa balik dia dah sejuk sikit lah. So tu pun rasa lagi dia punya ni sedap. Apa portion dia banyak. Kalau kita nak tambah pun dia bagi free je nasi. Jadi saya rasa kalau satu portion nasi ni dengan tu boleh makan dalam 5-6 orang lah. Tengoklah pada yang pemakan tu, kalau makan banyak mungkin 4 orang. Tapi kalau kita orang cukup je satu set tu mungkin. Sebab dia banyak. Tapi sebab kita nak rasa dua-dua masuk lamb shank ni, so kita order je lah. Nak tengok ni. Cuma kalau lebih kita boleh bawa ke next punya ni dinner ke kan. So overall saya rasa okay. Cuma better makan panas-panas lah. Kalau balik makan terus kat sana pun senang. Tapi itulah dia agak ramai juga. So mungkin kena pergi awal lah. Okay, jemput makan.